Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Sebelum kalian lanjut tonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya, supaya aku makin semangat buat video-video baru yang bermanfaat untuk kalian. Daripada ketar-ketir mikirin harga cabai yang suka naik turun, mending kita nanam aja. Kalau kita punya pohon cabai sendiri, dijamin deh kita nggak akan takut lagi dengan harga cabai yang suka naik turun. Apa? Nggak punya bibitnya? Duh, tenang-tenang. Di video kali ini aku tuh mau kasih tips ke kalian cara menanam cabai mulai dari penyemaian biji. Dan uniknya lagi, penyemaian biji kali ini aku menggunakan media kapas. Dijamin ini tuh cepet banget loh pertumbuhannya. Oke, langsung aja untuk langkah pertama. Kalian perlu menyiapkan biji cabai yang akan kalian semai bijinya. Tentunya dengan kualitas yang bagus dong ya. Nah, di sini aku mau belah-belah dulu untuk buah cabainya. Aku mau keluarkan isinya. Kalau kalian takut tangan kalian tuh pedes, kalian bisa pakai sarung tangan. Nah, ini dia biji cabai yang aku hasilkan dari 2 buah cabai. Selanjutnya, biji ini akan kita rendam di air biasa. Tujuan dari perendaman ini untuk mengetahui mana kualitas biji yang bagus dan tidak bagus. Setelah aku aduk-aduk, kalian bisa lihat sendiri di sini tuh ada biji yang mengapung dan juga yang tenggelam. Untuk biji yang terapung, berarti itu kualitasnya tidak bagus ya, dan kita nggak akan pakai biji yang itu. Kita hanya memakai biji yang tenggelam aja. Jadi ini biji yang terapung, aku buang dulu. Oke, kalau udah, ini aku mau tiriskan di atas tisu. Biji cabai ini harus dijemur di bawah sinar matahari kurang lebih selama 2 hari sampai 3 hari. Dan ini dia biji cabai yang sudah aku jemur. Ini aku pindahkan dulu ke tempat yang lebih kecil lagi. Karena setelah ini kita akan merendam biji cabainya menggunakan air hangat. Air hangat loh ya, bukan air panas. Karena kalau pakai air panas ya bijinya itu bisa matang alias nggak bisa tumbuh. Ini kita rendamnya nggak usah lama-lama, kurang lebih selama 2 menitan. Sambil menunggu perendaman, ini aku nyiapin medianya. Ini pakai media kapas ya teman-teman, ini aku basahin dulu. Dan sekarang waktunya aku mindahin biji cabai yang udah rendam tadi di atas media kapas. Jangan lupa beri jarak antar bijinya kurang lebih minimal 1/2 sentian. Nah, ini dia penampakan biji yang udah aku taruh di atas media kapas. Dan ini aku punya 2 tempat kayak ini ya. Ini akan kita tunggu sampai dia muncul kecambahnya. Simpan benih ini, jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Dan ini dia penampakan setelah 4 harian. Kalian bisa lihat sendiri di sini kecambah dari biji cabenya itu udah tumbuh. Gimana, cepet kan? Di sini juga terlihat ada biji yang muncul kecambahnya, ada juga biji yang tidak tumbuh. Nah, untuk biji yang tidak tumbuh itu bisa kita buang aja, kita pakai biji yang tumbuh. Kalau udah kayak gini, tinggal kalian pindahkan aja ke media tanamnya. Untuk pemindahan ke media tanam, kalian bisa ambil per bijinya atau enggak per kecambahnya, atau bisa juga kalian pindahkan bersamaan dengan kapasnya. Jadi si kapasnya juga ikut ditanam di dalam media tanam. Karena kalian bisa lihat sendiri di sini bagian belakangnya itu sudah tumbuh akarnya ya. Jadi kalian tuh kayak tinggal melanjutkan aja gitu loh. Dengan teknik seperti ini, itu bisa membantu kalian mempercepat pertumbuhan pada cabenya. Oke teman-teman, terima kasih kalian udah nonton video aku kali ini. Semoga video aku bermanfaat dan selamat mencoba.